kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 24 Desember 2021 bersama saya Linda Ariska. Inilah berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Singosari, Kabupaten Malang sejak Senin malam hingga Selasa dini hari membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor. Tak hanya pelengsengan longsor, juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan Bumi Mondoroko Raya beserta korban yakni satpam bernama Rudi, 70 tahun, warga desa Watu Gede. Ketua RW 15 Desa Watu Gede Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras, korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Singosari dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang. Dari peristiwa longsor kita beralih ke peringatan Hari Ibu di Kota Surabaya, pemirsa. Memperingati Hari Ibu, siswa beri kado buku, puisi, berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021. Selasa siang, sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya. Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibunda tercinta. Tak hanya itu, sang ibunda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan. Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih kepada sang ibu yang telah merawatnya. Setelah pembacaan puisi, ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi, kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing. Diharapkan dalam peringatan Hari Ibu ini, para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Linda Ariska beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa, saat ini kita terhubung dengan reporter Linda Ariska yang berada di posko pengungsian Gunung Semeru. Silakan Linda. Ya, terima kasih Tasya dan selamat siang juga pemirsa. Erupsi Gunung Semeru yang telah terjadi pada 4 Desember yang lalu hingga saat ini masih memunculkan keaktifannya. Pada hari ini pukul 9 tadi pagi, Gunung Semeru mengeluarkan guguran awan panas sehingga mengakibatkan evakuasi korban di sini dihentikan untuk sementara waktu. Berdasarkan informasi yang kami dapat, guguran awan panas ini menjangkau sejauh 4,5 km. Diduga guguran awan panas ini karena cuaca yang turun hujan di sekitar kawasan Penanggal, Kamar Kajen, dan juga kawasan Renteng. Dan posisi saat ini saya sudah berada di tengah-tengah masyarakat, tepatnya di posko Renteng yang merupakan posko utama sekaligus posko yang sudah berzona hijau sehingga masyarakat sudah bisa beraktivitas dengan normal. Dan bisa kita saksikan bersama, tepat di belakang saya ada beberapa anak dan juga lainnya telah melakukan trauma healing yang dihibur dan berinteraksi dengan para relawan lainnya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin juga rencananya akan meninjau secara langsung dengan korban-korban yang ada di sini, namun rencana tersebut dibatalkan karena untuk menjamin keselamatan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun kendati demikian, Ma'ruf Amin juga masih menelusuri informasi oleh otoritas-otoritas terkait dan dapat kami informasikan juga apabila agenda tersebut terrealisasi, maka Wakil Presiden Republik Indonesia akan membagikan sejumlah sembako dan melakukan sholat gaib untuk para korban dan sejumlah korban.
Korban Semeru yang diakibatkan oleh Gunung Semeru, dan dapat kami informasikan untuk kebutuhan logistik saat ini untuk pakaian dan juga sembako sudah lebih dari cukup, bahkan bisa mengcover untuk kebutuhan 1 bulan yang akan datang. Dan berdasarkan informasi dan wawancara saya kepada korban yang ada di sini, hal yang paling utama dibutuhkan oleh warga yakni hunian tetap, uang tunai, dan juga fasilitas umum berupa sekolah, rumah sakit, dan juga barang-barang hunian tetap seperti kulkas, kasur, dan dispenser, dan lain sebagainya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Saya Linda Ariska, kembali ke Tasya di studio.